Nikita Mirzani terancam Medina Musa. Geruduk Polda Metro Jaya, pastikan kasusnya dengan Nikita Mirzani berjalan. Medina Musa, istri Sajat Ukra, mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 29 November pagi tadi. Kedatangannya untuk mengetahui kelanjutan laporan suaminya atas kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan pengancaman melalui media elektronik dengan telapor Nikita Mirzani. Hari ini kedatangan saya untuk menanyakan proses udah berjalan sampai mana. Kita kan laporinnya udah lama dari Desember 2018, kata Medina Musa. Hampir satu tahun menunggu hasil laporan tanpa kejelasan membuat Medina Musa dan Sajat Ukra bertanya-tanya. Pihak kepolisian pun meminta menunggunya sampai satu bulan lagi. Itu tadi yang ditanyain, kenapa lama. Mereka nanti yang akan menanyakan ke divisi untuk melakukan penyidikan. Mereka akan proses, mereka akan panggil lagi, dan kemungkinan 30 hari nanti ada keputusannya, imbuhnya. Sajat Ukra telah dua kali melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya. Laporan pertama sudah menjadikan mantan istrinya tersebut sebagai tersangka. Untuk laporan kedua ini, Medina Musa dan Sajat Ukra menginginkan proses berjalan cepat. Kalau laporan di Krimum statusnya udah tersangka, yang Krimsus masih berjalan. Kalau nggak salah, udah naik ke penyidikan, tandas Medina Musa. Lalu bagaimana guys, nasib Nikita Mirzani selanjutnya? Apakah benar dia akan terjebak dengan ulahnya sendiri yang selalu nyinyir? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.